pada video kali ini ada keluhan Ninja 250. Dia keluhannya radiatornya nyemprot keluar dan habis ya rekan-rekan, sehingga motornya macet, digas tidak mau pol ya. Ini kita langsung cek pada bagian fairing sebelah kiri, kita copot dan kita langsung saja menuju ke saluran radiator yang berada di tengah-tengah ya rekan-rekan. Mungkin ada rekan-rekan yang mengalami kasus yang sama, mungkin ini bisa menjadi informasi yang baru ya. Ternyata ini ya penyebabnya adalah sambungan radiatornya dia sobek ya rekan-rekan. Kita ganti ya dia, kita ganti sambungan radiatornya. Ini mungkin kan karena sudah lama sehingga dia keras dan menyebabkan kebocorannya. Kena panas dia tidak tahan. Kita copot dulu yang untuk menggantinya, kemudian nanti kita pasangkan. Jangan lupa untuk klem depan belakang itu dikencangkan dengan tujuan agar air radiator tidak ngembes keluar ya rekan-rekan. Itu kita masukkan dulu dia ke saluran yang menuju ke burung, kemudian yang satu saluran yang pipa menuju ke bawah ke pompa radiator ya rekan-rekan. Oke, sebelumnya ditunggu subscribe-nya atau follow-nya, semoga itu jadi amal baik rekan-rekan semuanya. Itu kita kencangkan dulu mur klem pengunciannya ya rekan-rekan. Kita kencangkan sampai dia kencang, kemudian jangan lupa untuk air radiatornya diisi ya nanti ya. Kita kencangkan yang menuju ke pipa ke bawah, kemudian yang satu yang menuju ke boringnya ya rekan-rekan. Kita kencangkan dia sampai dia benar-benar kencang ya rekan-rekan. Oke, cukup sekian, terima kasih keterangan singkatnya. Assalamualaikum.